Masalah humor gila-gila yang bertahan selama lebih 4 dekad kini boleh dilayari menggunakan telefon pintar dan tablet masing-masing. Peminat boleh memuat turun aplikasi majalah humor tertua di Malaysia dan Asia Tenggara itu melalui teknologi menggunakan aplikasi GG Comics. Terdapat 4 segmen yang diperkenalkan dalam aplikasi berkenaan termasuk meletakkan lebih 800 karya pelukis asal dan mewujudkan gila-gila dalam bentuk animasi. Setelah 8 bulan proses penghasilan aplikasi ini, segalanya kini di hujung jari buat pelukis baru dan lama juga buat peminat majalah ini yang telah berada di pasaran sejak 1978. Majalah Gila-Gila yang pernah mencetus fenomena dengan jualan 400,000 naskah pada suatu ketika berharap dapat mengembalikan minat pembaca, terutamanya golongan muda. Kartunis terkenal Datuk Muhammad Nur Khalid atau Datuk Lat yang ditemui media selepas menyempurnakan pelancaran aplikasi GG Comics di Rumah Kartun dan Komik Malaysia turut menyambut baik penubuhan aplikasi berkenaan. Saya rasa itu sebab inilah dia kelebihan yang kita dapat sekarang ni dengan adanya apa ni, digital komik ni. Dia lebih rapat lagi pembaca apa ni peminat tu dengan majalah dan juga hasil karya kartunis tu. Aplikasi GG Comics adalah hasil usaha sama antara Gila-Gila Digital dan Creative Enterprise Sdn Bhd dan kini boleh didapati di Google Play dan Apple App Store.